guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Nah, ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat sanggara Belanda. Setelah dikupas, bersihkan serat pisang yang menempel menjadi seperti ini. Panaskan wajan. Setelah minyaknya sudah panas, kita goreng pisangnya. Goreng, goreng, goreng. Oh iya, jangan lupa goreng pisangnya itu cukup setengah matang saja ya. Angkat pisang yang telah kita goreng, lalu tiriskan. Kemudian kocok lepas telur. Masukkan setengah matang pisang tadi ke dalam baluran telur. Lalu kita goreng kembali sampai teksturnya itu agak telur, tekstur telurnya itu agak kering. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini contohnya. Untuk isiannya, campurkan kacang yang sudah kita tumbuk, gula pasir, dan margarin 3 sendok. Sampai teksturnya seperti ini. Waktunya kita eksekusi. Belahan pada pisangnya itu ada seperti ini. Tinggal kita buka. Contohnya seperti ini ya. Tinggal kita buka. Oke ya. Nah, setelah itu kita masukkan isiannya satu per satu ke dalam belahan pisangnya. Seperti ini. Untuk karamelnya, kita masukkan 1 gelas air dan masukkan gula pasir 7 sendok makan. Siram karamelnya ke sanggara Belandanya seperti ini. A few moments later. Selamat mencoba.